masteran ini bikin murai biatu kita gampang emosi banget. Nah, ini masteran apa? Akan coba saya review ya teman-teman ya. Dulur, masteran yang baru dapat. Ini warnanya bagus dan cocok sekali buat masteran walaupun masih muda. Nyeceret terus nggak ada habis-habisnya sejak pagi. Oke teman-teman, sebelum saya turunkan untuk reviewnya, teman-teman, video ini sebagai dokumentasi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Jadi itu tembakannya itu bikin murai batu itu tambah vektor aja teman-teman. Oke, langsung saja saya turunkan seperti apa. Jadi tembakannya itu sedang, nggak terlalu panjang, nggak pendek-pendek amat, tapi rapet gitu, sering bunyi kayak gitu teman-teman. Saya turunkan. Oke. Nah, mungkin teman-teman banyak sekali yang sudah memiliki masteran ini. Jadi ini udah nggak asing lagi bagi pemain ya. Nah ini burung ini habitatnya ya di, kalau di sini ya di kebun-kebun ya teman-teman ya. Ini adalah burung rambatan kalau orang sini. Kenapa dibilang rambatan? Dia kebanyakan itu ngerambat-ngerambat di ranting-ranting atau dahan pohon seperti itu untuk cari makan atau dia untuk berkicauan. Kesehariannya dia sering merambat daripada nangkring, makanya disebut rambatan. Nah rambatan di ini, di sini saya punya dua ya, yang satu taruh mana sama Kang Bambang ya. Jadi saya punya dua rambatan, yang satu ini adalah rambatan paruh merah, yang satunya itu rambatan Doraemon teman-teman. Jadi burung ini, nah tuh, jadi nggak panjang ya, tapi dia nembak-nembak kayak gitu teman-teman. Merangsang burung murai batu untuk bunyi, dan tembakannya kalau ditirukan ini bisa, speednya bisa rapet juga kayak gitu. Nah, rambatan Doraemon ini pemakan serangga, tetapi karena udah rawatan sejak anak, biasanya burung ini juga pemakan fur ya, bisa diajari makan fur. Tuh, bagus ya, bisa tembakannya bisa beset-beset juga kayak gitu. Dan burung ini makanannya EF itu termasuk irit. Si cini di kang rambatan kang ya. Nah gitu loh. Jadi nanti akan saya ini ya, koleksi masteran di sini ya teman-teman yang saya review. Jadi satunya biar diambil Kang Bambang. Neng kulon tau gini? Doraemon. Bentar. Burung ini perawatannya sangat mudah sekali, jadi seperti burung pemakan serangga pada umumnya. Ketika dia udah makan itu, fur, itu EF-nya itu bisa kita kasih pagi sama sore. Untuk pemberian EF ya nggak mesti ya teman-teman ya, kalau jangkrik kecil-kecil itu ya mungkin 3-4 kayak gitu. Tetapi yang jelas burung ini bagus sekali buat tambahan masteran ya, selain kenari, labet, juga, nah itu. Yang atas itu juga niru-niru tuh. Iki apa kang ya? Lagunya apik sing abang. Kuwi kok mae. Sing mulai ngeteri mam dingin endi? Nang jero kene. Oh, berarti itu. Nah, ini. Jadi yang warnanya hampir sama. Warnanya hampir sama, sebelah kanan ini matanya bulat, paruhnya coklat, ini masuknya ini Doraemon. Jadi rambatan Doraemon ini. Ini burung rambatan Doraemon, warnanya cakep banget ya, teman-teman ya, unik dan cakep. Kenapa bening suara apa? Kenapa ini saya koleksi? Yang pertama itu tadi teman-teman, lagunya, besetannya itu bisa membuat murai batu mentalnya naik atau emosi, terus selanjutnya dia rapet kayak gitu. Nah ini ada dua yang kita dapat beberapa hari yang lalu. Ini warnanya cakep sekali. Nah itu dengan warna biru di bagian punggung, kepalanya hitam, bagian sayapnya itu kayak ukiran kayak gitu teman-teman. Dan burung ini aktif sekali, jadi nggak diem aja kayak gitu. Jadi enak dipandang kayak gitu. Yang sebelah kiri ini saya bandingkan bedanya ya. Ini sama-sama rambatan, karakternya juga ngerambat sama. Tetapi yang ini sebelah kiri ini warnanya tuh seperti teledean, tetapi paruhnya paruh oren ya, kayak oren-oren gitu. Nah ini
Ya namanya masteran ya, bunyinya semaunya tapi gampang sekali masuk di Murai Batu. Dan ini di seluruh Pulau Jawa kayaknya banyak sekali terdapat ini ya. Teman-teman nanti kalau ngeropyok atau ngombyok, cari aja burung ini. Kalau ada yang sudah makan fur, biar nggak gampang mati, kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi sekaligus suaranya rambatan. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jadi ini salah satu masteran koleksi kita. Nah itu. Cet-cet-cet. Makasih tuh. Cet-cet-cet-cet. Nah, burungnya langsung nyaut itu teman-teman. Burungnya langsung nyaut. Nah ini. Langsung nyaut ya. Kita lihat seperti apa burungnya kalau tahu rambatan itu. Gampang emosi nih. Gampang membuat emosi burung rambatan itu. Nah ini. Burung kemarin, baru dapat kemarin. Nah, dengar suara. Sisih. Wih, berai banget teman-teman. Jadi, settingannya belum ditemukan. Nah, ini. Baru dapat kemarin, belum disetting ya. Nanti kita temukan settingannya. Ini sangat berai banget. Nah, ini. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi. Inilah masteran koleksi terbaru. Warnanya cakep. Kita tunggu ya, semoga saja dia mau bunyi, memancing burungnya. Cerit. Wow, minta makan teman-teman. Jadi ketika ada lalat terbang, dia mau nyaut-nyaut, cuman nggak bisa, nggak kena. Ini sebetulnya mungkin kalau dirawat lebih jinak lagi, lebih bagus lagi ya. Kurang jinak dikit ya ini. Teman-teman, tapi ya nggak apa-apalah, yang penting udah rajin bunyi. Yang satu itu gayanya menggantung-gantung terus. Bentar, pengen tahu dia nembak-nembak, terus nanti pasti disaut sama Murai ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti saya review gacoran-gacoran di sana. Jadi ini gampang sekali emosi teman-teman. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.